subuh. Bagi air bersih Kabupaten Kebumen perlu bantuan air bersih karena kemarau yang cukup panjang di daerah-daerah tertentu. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan banyak terima kasih kepada PLN yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengatasi kebutuhan warga yang kekurangan air bersih selama musim kemarau ini. Mudah-mudahan dengan bantuan air bersih dari PLN, warga masyarakat yang kekurangan air bisa terpenuhi dan bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal bagi keluarga PLN, baik yang sudah menyambungi maupun yang masih bersama kita semua. Saya kira ini sangat luar biasa bahwa masyarakat kita memang masih kekurangan air bersih. Kemarin dari PPR BKK juga membantu air bersih, dari PLN hari ini juga melaksanakan hal yang sama. Saya kira demikian atas bantuan dari PLN, semoga bermanfaat. Atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.